Pada koordinat Kartesius kali ini diketahui titik A berada pada koordinat 1,2 dan titik B berada pada koordinat negatif 2,2. Yang ditanyakan jarak titik A dan titik B yaitu, nah kita gambarkan dulu untuk koordinat Kartesiusnya, kemudian kita akan menentukan titik A. Titik A yaitu 1,2, berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nah, berarti ini adalah titik A. Kemudian untuk titik B, negatif 2,2, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 2. Nah, berarti di sini adalah titik B. Yang ditanyakan jaraknya, berapakah jarak dari titik A ke titik B? Berarti ini 1, 2, 3. Jaraknya yaitu 3 satuan. Jadi, jarak titik A dan titik B jawabannya sama dengan 3 satuan.